Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, inna ahwana ahli nari adzabun yaumil qiyamah, sesungguhnya seringan-ringannya siksa ahli neraka pada hari kiamat nanti adalah rajul fi ahmasi qadamihi jamadan, seorang laki-laki yang diletakkan di telapak kakinya bara api. Yaumi biha dimahu, bara api diletakkan di kaki, matang semua isi otaknya. Hadirin yang mulia, siksanya begitu dahsyat, menunjukkan begitu besarnya kesalahan manusia yang tidak banyak kesibukan-kesibukan yang telah
Ibu mancing siang malam diberikan terus. Dan dari situ bulan, dan dari situ mancul, dan dari situ ke pasar. Hadirin yang mulia, saking banyaknya kesibukan kita di dunia sampai kadang-kadang kita lupa mikir urusan dunia kamu. Sampai kadang-kadang kita ini lupa merenung hidup di dunia ini untuk apa sih? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya kita semua ini hidup di dunia ini karena untuk mengemban tanggung jawab yang saking besarnya tanggung jawab yang dipikul seorang manusia ini, sampai langit dulu pernah ditawari tanggung jawab. Langit pun angkat tangan tidak siap. Tanggung jawab ini pernah ditawarkan kepada bumi. Bumi pun tidak siap menolaknya. Inna haudzal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Gunung-gunung yang begitu besar menjulang tinggi kokoh di atas muka bumi. Pernah ditawari tanggung jawab ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abayna ayyahillah. Ternyata mereka semua sepakat. Sepakat apa? Sepakat gak mau mikul tanggung jawab. Wah, malah insan ada makhluk yang lemah, ngantukan, betul-betul dipuji betul kuat bisa nyanyi lagi. Ini kan musuh. Kalau yang lemah mendengar yang lemah. Nah makhluk yang begitu lemah ini malah siap mengikut tanggung jawab yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab yang besar ini karena saking besarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas lengkap untuk manusia. Fasilitas gratis untuk manusia agar manusia mudah di dalam menjalankan tugasnya. Hadirin yang mulia, apa fasilitasnya? Fasilitasnya penduduk bumi selain manusia, apa yang ada di bumi ditundukkan Allah kepada manusia. Gajah ditundukkan kepada manusia. Sapi yang lebih kuat daripada manusia ditundukkan kepada manusia. Kambing-kambing ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Bebek-bebek ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Maka orang anu bebek, anu mengembara bebek. Bebeknya seribunya anu satu. Itu kalau yang menundukkan bukan Allah SWT, tidak akan bisa bebek patuh kepada manusia. Hari ini yang dimuliakan Allah SWT, segala fasilitas, perkara-perkara yang dibutuhkan Allah, yang dibutuhkan manusia, Allah siapkan dan aturkan untuk
manusia perlu daging, ada daging. Manusia perlu sayur, ada sayur. Manusia perlu obat-obatan, ada obat-obatan. Ada buah zaitun, ada macam-macam segala tumbuhan untuk obat bagi manusia. Kenapa semua ini diperlukan? Manusia memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Hadirin yang mulia, saking besarnya tanggung jawab ini sampai Allah menciptakan dua tempat yang sangat-sangat luar biasa. Satu tempat untuk menyiksa manusia-manusia yang tidak menjalankan tugasnya. Dan settingan tempatnya luar biasa. Orang yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala diuncalnya, dilemparkan tahun 2000. Katakan seperti itu. 2070 baru sampai dasar. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat mendengarkan suara dentuman yang begitu keras. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Hai sahabatku, kalian dengar suara apa itu?" "Tidak ya Rasulullah, itu adalah suara batu yang 70 tahun lalu dilemparkan ke neraka baru sampai dasarnya." Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, "Inna ahwan ahli nari adabun yawmal qiyamah." Sesungguhnya di ahmas qadamaihi jamadan, seorang laki-laki yang diletakkan di telapak kakinya bara api, yaumi biha dimahu, bara api diletakkan di kaki, matang semua isi otaknya. Hadirin yang mulia, siksanya begitu dahsyat, menunjukkan begitu besarnya kesalahan yang tidak menjalankan tugas. Kemudian ada tempat yang begitu indah, tempat yang mana semoga kita semua masuk di dalamnya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Satu tempat yang begitu indah, sungai-sungai mengalir di bawahnya, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari arak yang tidak memabukkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga ada rumah, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ada rumah yang temboknya tembus pandang. Bagaimana Pak kalau kelihatan depannya kayak setiap orang punya istana yang besar-besar, gak mungkin diinjak sama orang lain dari namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada orang di surga, Allah Subhanahu wa taala berikan istana yang pintunya 70.000 pintu. Setiap pintunya ada kubahnya. Setiap pintunya dibuka ada istananya. Setiap istana ada bidadarinya. Oh. Sampai bayangin musuh itu